Dek, kamu mau marah kenapa sih? Temen aku di sekolah uang jajannya 10 juta per hari. Lebih banyak daripada aku, Ma. Oh, karena itu makanya kamu mau marah. Ya udah, mulai besok Mama bakalan kasih kamu uang jajan 30 juta per hari ya. Hah? Bener ya, Ma? Aku bakalan dikasih 30 juta per hari buat jajan? Iya, bener. Asalkan Ade jangan marah-marah lagi ya. Iya, Ma. Aku udah gak marah kok. Soalnya uang jajan aku udah lebih banyak dari temen aku. Jadinya dia udah gak bisa sombong ke aku. Iya, yaudah. Nanti Mama bawain uangnya 30 juta ke kamar kamu ya. Halo pelayan, bawain uang saya 30 juta sekarang juga ke sini ya, karena saya mau kasih ke anak saya. Anak-anak, besok ibu ulang tahun, ibu minta kado tas aja ya. Iya, Bu, kita udah mau ngasih kejutan ke ibu ngasih baju. Hah? Gak mau, ibu gak mau baju, ibu maunya kalian kasih ibu tas. Tapi Bu, baju buat kado ibu udah kita beli, Bu. Ibu gak peduli ya, pokoknya ibu maunya kalian kasih kado ibu itu tas, oke? Hah? Ya udah ya, Bu. Abis ini kita beli tas. Ya ampun, Bu Artek banyak mau banget ya. Terus untuk bungkus kadonya, ibu maunya warna biru. Pokoknya kalau warna lain ibu gak mau. Iya, Bu Artek. Aduh, punya guru banyak mau. Iya ya, Berti. Bu Artek banyak mau banget. Mau gak mau pulang sekolah kita harus cari kado tas buat Bu Artek nih.